Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man wala. Wala la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca dari kitab at Sami al Mutakallim yang ditulis oleh Syekh Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jamal Al-Kinani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari adab-adab terhadap ilmu adab-adab terhadap kitab yang mana di sini Musonif Rahimah Ta'ala beliau melanjutkan pada adab yang ke-8 kalau Musonif Rahimah Ta'ala wa nafa'ana bilmi fi dunya wal akhirah Asaminu adab yang ke-8 idza arada jika seorang santri menginginkan takhrij syai'in fil hasyati sesuatu di bagian pinggir kitabnya yusam melahaku yang dinamakan lahaq fathalha dengan memfathahkan haknya alam al lahu fi mawdi'i fi mawdi'ihi maka dia memberikan tanda pada tempat tersebut bikhotin munatifin koliilan dengan garis yang sedikit bengkok ila jihad takhriji ke arah takhrij yang dia inginkan wajihatul yamini aula dan ke arah kanan lebih utama inam karena jika memungkinkan summa yaktubu takhriji min muhadatil ala min muhadatil al alamati sa'idan Ila Kemudian dia menulis takhrijnya dari sejajar dengan garis atau tanda yang dia tulis tadi dan mengarah ke atas. La nazilan ila asfaliha, tidak mengarah ke bawah daripada tandanya tadi atau mengarah ke bawah dari kertas lihtimali takhrijin akhara ba'dahu karena ada kemungkinan dia akan menulis takhrij yang lain setelahnya wa hurufi ila yamin dan menjadikan awal dari huruf-huruf kalimat yang dia tulis ke arah kanan sawa'un kana fi jihatil kitabah aw yasariha sama saja apakah dari sisi kanan penulisan atau dari sisi kiri maksudnya di sini adalah beliau menyampaikan tentang apabila ingin memberikan catatan dan mana catatan tersebut berhubungan dengan takhrij atau men, apa ya me, menulis sesuatu yang harusnya tertulis akan tetapi tidak tertulis di kitab yang dia miliki maka hendaknya dia memberi di samping-samping kitab tersebut dengan diberi tanda ya ini salah satu eh, apa namanya cara yang beliau sampaikan wayan bagi anyah si basa dan hendaknya dia memperhatikan sakit-sakit itu apa namanya naskah atau tulisan yang tidak tertulis di kitab tersebut wa mayaji uminal astur dan apa yang ada dari uh, paragraf qabla an yaktubaha sebelum dia menulis sebelum dia menulisnya fa in kana satrayni aw aktsara ja'ala akhira satrin minha ila alkitabati in kana tahriju an yaminiha apabila eh, yang akan dia tulis itu mencapai dua, dua baris atau lebih maka dia letakkan akhir dari baris tersebut ya ila alkitabah ini kan an ke arah tulisan atau ke arah e, apa namanya buku apabila takhrij jadi dari sisi kanannya wa in kana takhriju an yasariha ja'ala awwal al-asturi jika kalau takhrijnya ya yang di hasyahnya itu ditulis di samping kiri daripada kitab maka dia menjadikan baris yang pertama itu yang sesuai dengan uh, tanda daripada naskah yang dia pelajari tersebut Walayu silul kita batawal astora bihasyah bihasyah tilwarakah dan jangan menggabungkan atau menyambungkan uh, tulisan dan juga uh, antara baris uh, apa namanya paragraf-paragraf dengan hasyah yang ada di buku tersebut. Bal mengumumkan ia yahtamilul hakka yahtamilul hadamlul hakka hajatihi حاجته akan tetapi dia meninggalkan atau membiarkan ada ukuran, ada ruang kosong yang memungkinkan nanti untuk dia bisa menghapus ketika dia butuh. Ya. Ya, dia hapus beberapa kali pun tidak masalah. tubuh fi akhir kemudian dia menulis di akhir takhrij sah, sah yang maknanya itu sudah dikoreksi gitu ya bahwa sebagian mereka menulis بعد الصحه الكلمه التي تلي اخره اخر التخريج dan sebagian menulis setelah kata sah itu kalimat yang yang berikutnya yang ada di akhir takhrij fi matan kitab ya di matan kitab alamatan 'ala tisal kalam sebagai tanda penyambungan kalimat jadi kan misalkan ya di buku itu kan kadang mungkin mungkin ya di beberapa naskah ada yang tidak lengkap maka kalau kita ingin memberikan e, kelengkapan naskah maka beliau mengajarkan tadi caranya ya boleh ditulis di sebelah kanan atau sebelah kiri ya sebelah kanan lebih utama kemudian diberi tanda dengan garis ya berikan tanda dengan garis e, di mana kalimat yang harusnya ada di situ kemudian dituliskan di sampingnya di hasiahnya. Ya. Baik. Kemudian setelah selesai maka dikasih tanda soh. yaitu itu menjadi tanda apa? Bosnya itu ada sudah dikoreksi. Ya. Atau setelah kata soh menulis kalimat yang ada di buku utamanya. Kalimat awalnya. Gitu, supaya terlihat menyambung. Baik, adab yang ke-9 atas Syawung Adab yang ke-9 Laba'asa kita batil wal fawa'id wat tanbihatil muhimmah tidak masalah menulis hawashi, hasyiah, faedah, tanbihat, al-muhimah, uh, tanbih ya, biasanya ditulis di beberapa kitab. Ala hawashi kitabin di samping-samping kitab yang milikuhu yang dia miliki. Ya, tentu saja kalau kitab tidak dimilikinya maka nggak boleh karena itu milik orang lain. Walayak tubuh fi akhirih sah dan tidak perlu menulis di akhirnya sah karena itu bukan bukan koreksi terhadap naskah tapi itu tambahan faedah gitu ya farqan bainahu wa baina takhrij untuk membedakan antara dia dengan takhrij karena takhrij jati tujuannya untuk apa untuk menambahkan naskah kalau ini bukan untuk memberikan menuliskan faedah dari gurunya wa ba'dhum yaktubu alaihi dan sebagian menulis atasnya hasyatun au faidatun menulis hasyah atau faedah. Wa yaktubu fi dan sebagian ada yang menulis hal tersebut di akhir daripada tulisannya. Jadi nggak masalah misalkan kita ngaji dengan buku tersebut kemudian kita letakkan faedah-faedah ya. -faedah. Walayan bagi illa al fawaid al muhimmah kitab. Tandanya tidak menulis kecuali faedah-faedah yang penting yang berhubungan dengan kitab itu. jangan faedah yang di luar kitab. Mislu tanbihin ala iskal seperti apa? Seperti peringatan ada satu iskal, ada satu masalah atau ikhtiraz atau penjelasan ikhtiraz ya, muhtaraz daripada uh, definisi yang tertulis di kitab atau atau memberikan rumus al-khata'in atau ada kesalahan warna nafidh ada misalnya ya dan ini misalnya jadi jangan terlalu meluas ketika melu menulis hawashi kalau mau menulis karya sendiri ya tulis di buku baru gitu ya bukan buku atau bukan di kitabnya gitu dan jangan membuat naskah atau buku yang dia miliki menghitam yusawiduhu menghitam dengan menukilkan masalah-masalah dan furu-furu yang yang jarang ya yang jarang atau yang terlalu jauh hubungannya dengan apa yang ada dalam kitab walayuk hawashi jangan-jangan memperbanyak hasiah kasrotan tutulimul kitab dengan jumlah yang banyak hingga membuat hit membuat gelap buku tersebut karena saking banyak coretannya jangan tetap boleh mencoret-coret tapi apa jangan sampai berlebihan itu atau menyanyiakan tempat-tempat yang tempat kosong yang ada di buku tersebut ala tolibiha bagi orang yang menginginkan menginginkannya ya. walayan bagil kita batu bainal astur dan tidak layak ya menulis di antara paragraf-paragraf ya fa'alahu bainal astur al-mufarraqati bil humrati wa ghairiha dan sebagian daripada penulis ya menulis antara baris tapi dengan apa dengan tinta merah supaya ada perbedaan gitu ya oh, ini selain selain merah tapi kata beliau watar kudali mutlakon dan tidak melakukan itu lebih utama secara mutlak tidak menulis diantara diantara baris atau paragraf itu untuk zaman dulu ya untuk zaman dulu kalau zaman sekarang mungkin kalau ngaji uh, maknani kitab itu mm, memang sejatinya harus ditulis di antara paragraf gitu ya. karena supaya tahu ini maknanya ini seperti itu ya ala kulihal ya beliau melanjutkan kalau ala adab yang 10 sepuluh ya laba sabi kita batil uh, ala -ba buab watarajim wa al fusul bil -humrah. tidak masalah menulis bab ya atau terjemah terjemah ya semacam bab pasal ya bilhamroh dengan tinta warna hitam tidak masalah eh dengan tinta warna merah fa'inahu fil bayan karena itu lebih nampak dalam penjelasan wa fawasilil dan pada pasal-pasal e, pembahasan jadi kalau misalkan kita kadang melihat di manuskrip zaman dulu biasanya itu di manuskrip zaman dulu ada dua tinta bisa kita lihat itu tinta hitam sama tinta merah kata beliau nggak masalah kalau misalkan tinta merah digunakan untuk bab atau pasal atau apa penjelasan uh, atau terjemah Maka ini nggak masalah ya dan itu kita lihat nggak entah kalau zaman dulu pakai tinta. Nah, apa ya walau alam ya tapi kalau kita kalau sekarang ya enggak. kalau dulu di manuskrip itu bisa mungkin teman-teman uh, bisa mendownload salah satu manuskrip lah. Kemudian silahkan dilihat di situ. Biasanya akan muncul nanti ada tinta warna merah gitu. Ya. Taib. Wakadhalika sabir ramzi bihi ala asma. Dan juga tidak masalah memberikan rumus. Memberikan, uh, ya memberikan rumus ya. Untuk nama-nama orang. Au atau Au akwalin atau pendapat. Au turukin atau tariqah atau riwayat atau anwa'in atau jenis-jenis atau atau bahasa atau adadin atau jumlah wa nahwi dzalika itu wa mata fa'ala dan kapanpun dia melakukan itu yaitu membuat rumus bayana istilahahu undanya dia menjelaskan menjelaskan istilahnya penjelasan rumus tadi itu apa ya fi hadil kitab di awal buku liya fahmal itu supaya faham orang yang e, membaca ya, al khaib maksudnya adalah ya, "alkhout", ya. orang yang menyelami, fihi di buku itu, maaniha atau fihi di istilah-istilah tersebut atau rumus tersebut, maaniha, makna-makna dari darinya, ya maksudnya tidak masalah membuat uh, singkatan seperti itu, dan itu cukup masyur, ya kalau misalkan kita tahu di kitab-kitab misalkan contoh misalkan dalam kitab fikih misalkan fikih syafi'i khususnya kalau di fikih syafi'i mutakhirin biasanya mereka menyingkat ya ibnu hajar itu kadang disingkat hajim ya kalau Ar romli biasanya disingkat mimro ya kalau uh, alias ali itu ain shin itu ada singkat singkat seperti itu ya disingkat singkat semacam itu ya Baik, Uh, kemudian beliau mengatakan kalau kat Ramazah bil Ahmari jamaatun min al muhaddithin wal fukaha wal usuliyin dan telah membuat rumus ya dengan ditandai dengan tinta merah sekumpul dari para ahli hadis, para fukaha, para ahli usul, dan selainnya ya kalau tidak ikhtisar maksudnya untuk mempersingkat. Ya, ini juga bisa kita tahu misalkan Uh, Ibn Ibnu Hajar Al-Hafid, uh, al -Hafidh. ya Al-Hafid Ibnu Hajar, misalkan dalam Bulur Maram beliau membuat uh, istilah yang dipakai oleh ulama setelahnya ya, periwayat uh, hadis itu. Ya beliau uh, menyebutkan rawahul khamsah, rawahul arba'ah, rawahu salasah gitu kadang. Kalau misalkan diriwayatkan uh, Mutafakun muttafaqun berarti Bukhari Muslim, kalau diriwayatkan arba'ah berarti uh, periwayat empat kitab sunan yaitu sunan Abu Dawud dan Muhyiddin, pembaca dan Nasa'i. ya, kalau misalkan dirawatkan Rawahul Khamsah 5 berarti ada Ahmad di situ, sabu Sunan ditambahi Ahmad. ya. Kalau misalkan Rawahul Sittah dirawatkan 6 berarti ya Sunan tambah Bukhari Muslim, itu. Kalau Rawahul Sabah berarti sunan, uh, Sunan yang 4 tambah ibu uh, tambah Bukhari Muslim, tambah Ahmad gitu. Jadi membuat membuat ringkasan-ringkasan semacam itu atau membuat rumus semacam itu tidak apa tidak masalah. Faidlam ya kun ma taqarna min al abwa bil fusili wa tarajim bil humrah ata bima yu maizhuhu an ghairihi min taklid al kalam beliau mengatakan Faidlam ya kun ma jika tidak seperti yang kita sebutkan daripada bab-bab atau pasal atau tarjama ya itu diwarnai dengan warna merah, maka boleh dia mewarnai dengan warna yang selainnya, selain eh, apa namanya, selain warna tersebut, atau menandai dengan tanda yang bisa membedakan ini ini bab ini judul gitu ya, ini isinya, ya supaya apa? supaya bisa membedakan. Car Salah caranya bagaimana minta kelihul kalam dengan me apa namanya kalau bahasa kita mem di bold gitu ya di apa namanya di uh, tulisannya itu ditebali gitu ya takliti kalam maksudnya ya ditebali makanya kita bisa melihat kalau misalkan kita download lah salah satu manuskrip ya di situ kadang ada yang menggunakan tinta merah kadang juga ada yang dengan apa ditebali penulisannya ditebali ya, untuk membedakan pokoknya mungkin itu adalah bab atau pasal ya dan beliau juga mengatakan waktu lil maski atau dengan memanjangkan eh, apa namanya huruf-hurufnya, ya watihadihi fisatri dan dia membuatnya dalam satu baris saja. Ya, kadang juga eh, orang membuat itu sebagai bab itu bukan di Tahlid taklidul kalam atau diwarnai dengan warna merah, tapi dibuat khotnya itu khot E, apa namanya ya khot yang yang panjang gitu mungkin pakai khotiwan ya misalnya yang memanjangkan e, apa istilahnya itu memanjangkan ekor daripada e, daripada huruf-hurufnya itu juga bisa menjadi tanda bahwasanya itu adalah bab warna misalnya lihat wukufu alaihi kostihi tujuannya adalah supaya mudah untuk Uh, merujuk kepada bab-bab tersebut. Wain bagi anyaf sila aku lika ini bida ratin au tarjamatin au kalamin kalidin dan taknya dia memisah antara apa namanya dua pembahasan ya uh, dengan satu tanda ya bisa dengan pisah dengan dengan memberikan lingkaran atau uh, memberikan penjelasan ya memberikan penjelasan seperti penjelasan yang ditulis di sampingnya gitu ini pembahasan apa pembahasan apa atau dengan kolam kholil atau dengan uh, di blok gitu ya ininya ditebali tulisannya kalau walau silul kita ya, baca kulla ala atau uh, afan uh, Eh, jangan dia juga apa namanya memisahkan antara dua pembahasan atau dua kalimat hendaknya eh, dia memisah dua kalimat dengan suatu tanda ya baik itu bundar atau penjelasan atau yang semisalnya walau seluruh kita bahkulah ala wahidatin dan jangan dia menyambung seluruh bu seluruh tulisannya itu dalam bentuk yang satu maksudnya apa buku itu nggak ada titik, nggak ada koma gitu ya. Cuma ditulis saja dari awal sampai akhir gitu ya. Kata beliau, jangan. Ya, hendaknya diberi tanda-tanda di mana pembahasan ini, pembahasan ini gitu. Kenapa lima fihi min usri maksud? Karena di dalamnya ada kesulitan nanti untuk uh, mengambil faedah dari maksud yang dibahas. Wa tati'i zamani Dan penyanyian atau uh, terbuangnya waktu dalam meman apa namanya memahami apa yang ditulis gitu. Waalaikumuhammadikaillahabiyunjidan dan tidak melakukan hal tersebut kecuali orang yang sangat bodoh sekali ya. ya karena akhirnya ya orang nggak akan faham apa yang dia dia tulis. طيب. Kemudian yang terakhir al hadi ashar yang ke sebelas puluhan kala kalu para uh, ulama mengatakan abdur buahulaminalhak atau orang-orang mengatakan Dorp, dorp yang dimaksud di sini adalah mencoret, mencoret dari kesalahan yang dia tulis misalkan. Kata beliau itu lebih utama daripada menghapusnya. Iya, karena maksudnya menghapus ini karena zaman dulu belum ada penghapus, maka menghapusnya atau dengan mengerik tinta yang sudah ditulis. Maka tentu saja mencoretnya lebih utama, gitu ya. Dan beliau mengatakan la siya ma hadis lebih lagi kalau dalam kitab hadis. Kenapa? Lianafi fihi tuhmatan wa jahalatan fi au kutiba. Karena itu bisa menimbulkan prasangka, tuduhan, ya. Dan menunjukkan uh, kebodohannya terhadap apa yang sudah ditertulis. tertulis. Itu. Nah, itu berarti nanti akan mengulang mengurangi kualitas dobetnya kalau dia seorang rawi wali Nazamah dan juga karena zamannya aksaru lebih lebih apa namanya lebih lama maksudnya waktu untuk mengerik itu lebih lama fayudhi'u maka akan tersia-siakanlah waktu itu wa dan perbuatan untuk mengerik mengeriknya itu lebih berbahaya kenapa maka beliau mengatakan farubbama waraq karena bisa jadi dia akan melubangi kertas yang dia pakai wa afsada dan dia akan merusak mayan fudu ilaihi apa yang sudah dia kerjakan gitu ya, ya sehingga dia akan semakin merusaknya fa in kana izalata nuqtatin tapi kalau menghapus ya mengerik menghapus titik saja au syaglatin atau harokat saja wa nahwi dzalika misalnya dari halalan yang kecil ya tinta yang kecil maka kata beliau falhaku aula maka menghapus terlebih utama kenapa karena nggak akan merusak gitu ya, karena kecil tapi kalau misalkan satu kalimat ya apalagi kalam ya kalam jam ya maka uh, khawatir akan merusak kertas itu ya. itu kalau zaman dulu yang masih belum ada penghapus atau stipo ya kalau hari ini ya, ya masalah apalagi ditulis di apa namanya di di laptop ya atau di ketik maka lebih mudah untuk menghapus. Wa idza dan apabila dia membenarkan kitabnya ya. Ala ya, syekh atas guru au fil muqabalati atau dalam muqabalah antara nuskhah allama memberi tanda ala mau wuqufihi pada tempat dia berhenti. maka memberi tanda, ketika dia duduk majelis pertama kasih tanda oh, sampai sini besok supaya tahu gitu ya dengan tanda apa beliau memberikan contoh dengan menulis balagha au balaghat ya ya mencapai maksudnya gitu au atau balagol ardu ya, ya apa namanya mencapai eh, apa namanya pembacaan dari kitab ini gitu au dalik atau yang semisal itu mimma yufidu makna dari hal yang memberikan faedah maknanya adalah baru sampai situ gitu maksudnya Ya, fa in kana dzalika fi sama'il hadis dan jika hal tersebut dalam uh, sama hadis mendengarkan hadis kata apa maka dia menulis balagha fil mi'adil awal. Ya telah mencapai di majelis pertama au asani atau, atau majelis kedua ila akhirnya dan seterusnya fa yu'ayyinu <tell> adadaha hendaknya dia uh, apa namanya memberikan tanda jumlahnya Ya, itu kalau zaman dulu ya memberikan tanda apapun dengan apa dengan tulisan tapi kalau zaman sekarang kita sudah ada uh, sticky note ya bisa pakai tanda itu atau mungkin ada kertas lain diselipkan supaya menjadi apa menjadi tanda lebih mempermudah masya Allah kalau al khatib berkata al khatib al baghdadi fima ida asrah syayan ketika memperbaiki sesuatu yan syurul muslahu bin wahatatis saji wa ghairihi min al wa yattaki tatrib ya beliau mengatakan apa namanya telah dihilangkan yang dibenarkan itu dengan penghapus dari saj saj itu semacam apa namanya pohon ya jenis pohon gitu ya dari penghapus dari uh, dari batang pohon dan misalnya minal habis dari kayu jadi penghapusnya dari kayu karena untuk ngerik me, apa namanya ngerik uh, tintanya gitu ya kita trip dan berhati-hati untuk tidak merusak daripada buku tersebut ya atau dan berhati-hati untuk ya tak kita trip tidak menggunakan atau uh, aturab tidak menggunakan uh, apa namanya pasir ya untuk menghapus ya, karena khawatir bisa memperburuk tulisannya demikian selesai pada albabul babul rabi dan insyaallah pada ber pertemuan berikutnya kita masuki al-babul khamis fi adabi suknal madaris lil muntahi wa alib li masakinuhum fil gitu ya. ada pada tentang tempat tinggal ya, uh, dari mahad ya bagi orang yang sudah uh, apa namanya uh, sudah senior atau tolip yang baru ya yeah. tapi aku lihat pembahasan berikutnya tentang uh, tempat belajar Allah taala lah wasallallahu wasallimu Nabi Muhammadin wa ala warahmatullahi wabarakatuh